Aduh, nasib, nasib. Yang miara kucing siapa, yang bersihin siapa? Mesti kok, aku udah ngira. Ini ujung-ujungnya bakal aku lagi yang bersihin. Pas bau-bau kayak gini. Aduh. Pakai apa yo biar gak bau? Mbak Kunyit, Akila mau minta tolong. Ya Kak Akila, mau minta tolong Mbak Kunyit apa Kak? Mbak Kunyit, kayaknya kandangnya Cimi udah mulai kotor dan bau, ada ee-nya. Tolong ya, bisa nggak bersihin kandangnya si Cimi? Kakak, coba diulangi lagi. Tadi minta tolong Mbak Kunyit apa Kak? Bersihin kandangnya Cimi, Mbak Kunyit. Bersihkan kandang? Tidak mungkin. Aduh, nasib, nasib. Yang miara kucing siapa? Yang bersihin siapa? Mesti kok, aku udah ngira. Ini ujung-ujungnya bakal aku lagi yang bersihin. Pas bau-bau kayak gini. Aduh. Pakai apa yo biar gak bau? Bismillahirrohmanirrohim. Coba pakai ini, oles-oles di hidung. Enak. Oke, bismillah. Coba lagi. Ih, semangat Kunyit. Aduh. Letak. Ih, aduh ada pupnya. Tidak mempan ya minyak kayu putih. Aku punya ide. Aku mau coba pakai ini jepit jemuran. Siapa tahu bisa. Alah, mencolot. Walah rusak pisan. Sekaligus bisa memancungkan hidungku yang sudah mancung. Gak boleh protes. Aduh. Ya Allah, gede tenan ya. Tapi lama-lama sakit. Aduh. Tak betah. Pakai opo yo. Aku tahu. Ini dia masker. Langsung aja pakai 5-5-nya. Satu. Wah. Tiga. Empat. Satu lagi. Aduh.
bau. Bisa nafas. One hour later. Kayaknya aku tadi pingsan ya. Aduh. Gak bisa nafas. Tapi aduh ampun, dan bersihin kandang ini. Tidak apa-apa deh, harus ikhlas biar ada pahalanya.